Hari ke-101, ujian keluarga kecil ini terus berlanjut. David belum bisa melakukan banyak hal karena masih sering pusing. Mama Amel harus menjalankan operasi. Hari ke-101 setelah penganiayaan yang menimpa David Ozora, 45 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care. Kondisi David hingga hari ini sudah banyak kemajuan. Tubuhnya sudah semakin kuat. Namun, keseimbangannya masih belum stabil. Ditambah lagi pergelangan kaki anak ajaib mama online ini baru saja selesai dioperasi karena retak setelah ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. David belum bisa banyak melakukan kegiatan yang ia sukai, misalnya yang ingin ia lakukan saat masih dirawat di rumah sakit Mayapada, yaitu segera sembuh dan memukul drum. Melalui instastory pribadinya sore ini, Jumat 2 Juni 2023, kuasa hukum David, Melissa Anggraini mengatakan, David belum bisa melakukan banyak hal karena masih sering pusing. Belum bisa main drum tante-tante dan mama online. Masih sering pusing dia. Doakan segera ya, tulis Melissa Anggraini. Keluarga ayah Jonathan Latumahina tak henti-hentinya mendapat cobaan. Ananda David masih harus menjalankan terapinya. Di sisi lain, Mama Amel juga baru saja melakukan operasi pengangkatan endometriosis. Endometriosis sendiri adalah gangguan kesehatan yang terjadi karena adanya pertumbuhan jaringan tidak normal dari endometrium pada bagian luar dinding rahim. Pertumbuhan jaringan endometrium yang tidak normal ini dapat terjadi pada ovarium, saluran kemih hingga usus. Operasi ini diinformasikan Ayah Jo lewat akun Twitternya. Ayah Jo juga mengingatkan untuk kaum perempuan agar selalu memperhatikan kesehatan pada organ-organ vital. Terakhir, Ayah Jo juga menegaskan pentingnya investasi asuransi kesehatan. Selama ini perawatan David di rumah sakit Mayapada dan kini operasi Mama Amel yang berjalan lancar. Ayah Jo sangat berterima kasih kepada Prudential karena sangat tertolong dengan asuransi kesehatan ini. Terima kasih AID Prudential Bekar, perawatan di Mayapada dan tindakan pengangkatan endometriosis istri di cover full sampai pulang. Terlepas dari itu semua, ini adalah ujian hidup yang luar biasa dari keluarga kecil ini. Alhamdulillah puji Tuhan, Ayah Jo masih sangat kuat menjalaninya. Tuhan tidak mungkin memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Maka dari itu, Mama Papa online kita doakan untuk kesehatan keluarga kecil ini. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita doakan juga rezeki keluarga Ayah Jo selalu lancar. Amin. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.